Okey, kita dah live. Hai, Assalamualaikum semua. Hai. Kembali kita di program Jom Masak dengan Kak Zaidah. Ha, bahan banyak sangat. Tadi ramailah pengunjung. Banyaklah pengunjung. Ha, tu dia. Sorry kita terlambat sikit sebab nak menyiapkan hari ni punya menu. Tadi I postkan posting di mana bahan-bahan yang kita nak pakai memang banyak ni. Rasa lebih daripada 10 mangkuk ada ni Kak Zaidah. Tapi tak cukup mangkuk Kak Zaidah. Okay, Faidah pun bakal pernah masuk. Hai. Okay, rakan-rakan Instagram pun dah masuk. Hai, Assalamualaikum Kak Zaidah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Alright, kita tunggu lagi ramai-ramai lagi yang masuk dan baru kita mulakan memasak ya. Hari ni terlambat sikit 15 minit, minta maaf ya. Tapi kita dah live ni, okay. Mesti you all tunggu-tunggu resipi apa ni. Di Facebook, kita dah announce kan resipi apa kita nak buat hari ni. So, orang Instagram tak tahu lagi, tak sadar. Kita nak masak apa ni. Hari ni kita nak masak ayam penyek. Ayam penyek. Sebab tu dia lama sikit tak. Penjadian ni cukup semangat. Ya, daripada ayamnya, daripada nak masak dia punya sambal dan nak masak dia punya keropok dia, kremes. Dengan apa dia punya apa tu? Keropok. Keropok dia. Masya-Allah, ya, ramai yang tak tahu buat keropok tu ya. Hari ni Kak Zaidah ajar macam mana nak buat keropok yang very very crispy. Okey. Suara Kak Zaidah okey ke? Jelas ke, clear ke? Suara saya pun clear ke? Harapnya clear. Kalau clear, komen clear. Okay, korang tak clear, komen tak kita clear. Kita boleh adjust kita balik. Kita cuba adjustkan untuk you all, okay? Ramai juga tu, ada yang komen-komen dekat situ. Okay, saya tak nampak ni. Nanti Bear boleh tolong bacakanlah all the comments and question ya. Okay, kita mula. Kita pun dah lambat ni. Alright, okay. Sebab ramai yang masuk, ada ramai yang menunggu. Ramai lagi tapi kita sebab lambat kita live. So, apa kata kita jom. Kita mulalah ya. Nanti kita akan save live ni. Nanti boleh tengok balik, okay? Alright, okay, jom masak kan Kak Zaidah. Okay, jom. Okay, untuk hari ni Kak Zaidah nak ajar masak ayam penyet. Okay, ayam penyet ni kita renyah sikit ya. Tapi harap kita dapat buat on time lah. Okay, untuk kita akan, Kak Zaidah akan ajar macam mana kita merebus ayam ya. Kemudian kita goreng ayam. Kita akan buat sambal dia. Kita akan buat sup dia. Dan last kali kita akan buat kremes dia ataupun keropok yang rangup. Jadi ini ramai yang tak tahu ni. Ya, ramai yang tak tahu keropok ni. Ini yang sedap ni kalau kita makan dengan nasi dengan ayam penyet ya. Okay, nanti Kak Zaidah akan tunjuk you how to do lah. Dia very crispy, crispy dan very light. Ini sedap ni. Okay, kita Kak Zaidah tak boleh sebut dulu bahan-bahan dia. Sementara sambil-sambil tu Kak Zaidah akan terangkan bahan-bahannya ya. Okey, untuk pertama sekali kita nak kena rebus ayam kita. Nah, dekat sini Kak Zaidah dah sediakan ayam, satu ekor ayam ya. Actually kalau you nak buat ayam penyet macam ala-ala restoran tu, sebab saya ada restoran dulu, saya jual ayam penyet di restoran saya. Ayamnya kalau biasanya kalau kita makan di restoran, dia biasanya satu ekor ayam potong 4. Okey. Tapi ayam yang potong 4 ni you jangan ambil yang besar, you ambil lebih kurang dalam 1 kilo lebih sikit. 1 kilo setengah ke macam tu. Jangan ambil yang 2 kilo tu. 2 kilo tu terlampau besar. Nanti tak sedap bila kita makan ayam terlampau besar. Ya. Yeah? So ni yang Kak Zaidah dah sediakan ayam ni. Ya. Okay. Now, kita nak rebus ayam ni dulu dengan bahan-bahan dia. Okay, now. Kak Zaidah nak blend dulu ya. Kita tunjuk bahan-bahan dia dulu. Tak tunjuk tiba-tiba tu pun nak start. Kenapa pula inari ya. Okay. Now. Ini bahan-bahan untuk kita nak rebus ayam ni tadi ya. Kak Zaidah guna lebih kurang je lah. Tak apa sebab kita tak guna ni nanti. Cuma kita nakkan air dia, air rebusan dia untuk masuk dalam ayam ya. Kak Zaidah guna lebih kurang 3 batang serai. Kunyit sikit ya. Kunyit dalam banyak macam ni lah ya. Lengkuas pun lebih kurang banyak macam tu. Halia pun lebih kurang banyak macam tu ya. Okay. Halia, kunyit, serai, lengkuas. Kemudian Kak Zaidah guna 3 sudu makan ketumbar. Ni saya tengah rendam ketumbar saya ya. Okay, ini untuk bahan kisar untuk kita nak masak ayam. Okay, so kita akan blend dulu. Bahan lain sambil saya masak saya akan beritahu ya. Okay, kita akan
blend dulu bahan-bahan yang kita perlu buat untuk. Banyak juga bahan-bahan dia. Kalau saya nak sebut pun nanti you nak salin lambat pula. Ya, yeah, so kita buat okay, dulu. Okey, pelan-pelan. Kita nanti buat kejap lagi. Untuk nak rebus dulu. Alright. Okey, saya masukkan air. Okey. So yang ni kita nak blend dan kita nak buat untuk kita nak rebus ayam. Okey. So hari ni kena fokus sikit. Halus sangat ya. Ha, setakat untuk kita hancurkan dia sikit, kemudian kita tuang ke ayam ni tadi. Okey. So kamera hari ni agak akan berjalan ke sana kemari eh. Okey. Special sikit hari ni resipi. Mengalahkan Pak Lisi nasi biryani eh. Okey, nampak tu Kak Zia dah masukkan semua bahan yang kita kisar tadi. Alright. Okey, kita akan letakkan air. Air ni jangan banyaklah, separah saja. Macam ni nampak ya? Boleh nampak kita dengan jelas? Harapnya you boleh nampak dengan jelas eh. Okey, kita akan buka api. Okey. Dia semua cakap assalamualaikum Kak Zaida and Bel. Waalaikumsalam. Okey. Kita kena letak garam sekali ya. Kalau tidak nanti ayam kita tawar pula. Ya, tak sedap pula nanti kalau kita masak ya. Okey, put garam. And then kita biarkan dia masak. Nak ikutkan yang sebenarnya. Kalau you buat ni, ni kena lama tau. Apinya tak perlu besar, api kecil, baru rempah-rempah ni tadi dapat masuk dalam ayam. This is the correct way. Cuma kita tak sempat ya. Saya tak sempat nak tunjuk perempuan yang macam lama ya, sebab nanti kita makan masa pula. Sebab saya tak ada yang dah ready. Yang inilah yang saya nak tunjuk ni ya, yang saya masak ni. Okay, so kita agak-agak dia setengah masak dan kita angkat. Nak ikutkan dia kena lama ya. Lama, napis api sedang atau api kecil, bagi rempah ni masuk dalam ayam, baru sedap. Berapa lama tu, berapa lama Kak Zaida? Lama jugalah, dalam 1 jam, 1 jam setengah macam tu. Tapi kita tak ada masa nak tunggu sampai macam lama tu macam tu. So kalau perempuan buat kat rumah, minta you api kecil. You kena tunggulah ya. Kalau kita kat sini tak boleh ya. Dia tak sempat. Alright. Okay. So hari ni kita agak kita cuba buat sepantas yang mungkin sebab bahan dia memang banyak ya. Hari ni Kak Zaida eh. Saya Kak Zaida pula macam bersah hati lagi nak ajar you buat ni. Ajar you. Anyway, ramai yang rasa tengah tunggu resepi ni sebenarnya Kak Zaida. Ramai. Setakat nak buat ayam goreng tu ramai tunggu ya. Tapi dia ada special sikit macam Kak Zaida ni. Saya nak ajar kremes dia tu ya ataupun keropok dia tu. Okay, so ni kita biarkan dia mendidih. Sri Yanti kata assalamualaikum Kak Zaida. Hai Bella, dah sihat ke? Salam kenal kenalan dari JB. Hai orang JB. Alhamdulillah. Saya okey hari ni. Ha, okey. Ada apa-apa soalan? Ha. Okey. Okey, ada yang tanya ayam penyet ke? Yes. Yes, ayam penyet. Kita tengah masak ayam penyet hari ni. Ayam penyet ala-ala style ala Kak Zaida. Tak juga ni eh. Tak juga. Oh, bukan tak juga. Ni ala-ala apa? Ya, saya kau kata oi hai macam-macam pula dah. Okey. So now, sementara kita nak tunggu ayam ni siap. Okey. Now Kak Zaida akan buat dia punya sambal. Sambal. Ayam penyet sambal mesti nak sedap. Kalau sambal dia tak sedap, dia tak sedap eh. Okey, ni bahan-bahan untuk buat sambal. Okey. Kak Zaida guna 2 biji bawang besar. Lada merah hidup ni kita guna dalam 5 tangkai. Cili padi dalam 10 gitu ya. Kalau you nak pedas, you tak lebih pun tak apalah. Okey, cili merah dan cili padi. Kemudian buah tomato yang besar ni Kak Zaida guna sebiji ataupun 2 biji pun boleh. Kalau kecil 2 biji, yang besar sebiji. Okey, ini bahan untuk buat sambal dia dan kita guna belacan. Okey. Kalau Indonesia dia ada belacan dia. Ya, dipanggil apa lupa dah Kak Zaida.
Okey, belacan dia ada apa yang special belacan dia, belacan dia, dari macam kita kita kuat bau. Dia punya bau lain sikit. Belacan dia ya. Okey, now kita akan goreng bahan-bahan untuk nak buat sambal ni tadi. Ina Fendi kata, saya tengah makan nasi ayam resepi dari Kak Zaidah sambil tengok live ni, sedap. Yeah. Oh, thank you, thank you. Alright. Kak Zaidah guna minyak yang banyak, tetapi saya tak ambil nanti minyaknya ya. Kita nak bagi dia garing. So kita perlu minyak lebih lah. Macam Kak Zaidah, Kak Zaidah selalu buat lah, biar minyak banyak supaya bila kita menumis garing tu, dia cantik. Tapi you kalau lepas tu yang buang lah minyak dia tu ataupun minyak tu you ketepikan. Cuma bila kita nak menggaringkan sesuatu bahan yang kita blend, kita perlu ada minyak. Kalau tak ada minyak macam mana nak garing? Garing eh, bau sedap. Garing tu baru dia sedap. Aisyah Ali kata, Puan Dayang kalau masuk nanti dia tulis resepi. Dia tengah tunggu. Okay, Liana Fauzi kata, halia kunyit, serai lengkuas dan ketumbar blend untuk rebus ayam. Okay, thank you for sharing. Okay, yang JM kata, tak pernah masak ayam penyet ni, terasa nak mencuba. Cuba, okay. Cuba. Ni Kak Zaidah dah share. Boleh cuba. Ya, kita tumis, kita goreng dia sehingga dia lembik. Dia lembik tau. Sampai bawang ni lembik, lada ni lembik, ya. Okey. Yaakob Zanara kata, lesung tu saya baru je beli semata-mata nak lenyek sambal tu. Memanglah kan. Orang apa cobek. Cobek ini cobek ya. Dah cobek. Kepala kita benyek. Cobek. Cobek nama dia, okey? Nurichal Sudamin, salam Kak Zaidah. Hari ni memang kena fokus sebab kebahannya banyak, tak boleh lari mana ni. Kena fokus. Okey, fokus. Alright. Banyak. Okey, Citizen. Assalamualaikum Puan Zaidah dan Bella. Waalaikumsalam. Dah sihat ke Bella? Alhamdulillah, pelan-pelan kita getting better. Alhamdulillah. Okey, Udah Esegov kata jelas sangat. Alright, okey. Okey, Siti Hajar Ali tanya, apa bahan tadi? Saya terlambat. Okey, pelan-pelan okey sebab hari ni bahan banyak sangat. So nanti mungkin di bahagian hujung sikit kita buat. Nanti kita akan repeat again, okey. Buat masa ni kita buat step by step dulu, okey. Rapi Ahmad kata, salam Cik Zaidah. Semalam saya berkali-kali WhatsApp nak beli sambal crispy tapi tak ada respon. Ya ke? Minta maaf sebab kita memang sebab kita memang overwhelming yang masuk. Minta maaf, nanti pelan-pelan kita ada juga messages yang semalam dan dua hari lepas masih ada yang tak boleh kita reply lagi sebab banyak sangat yang masuk. Jadi hold on, okey. Habibah Samsi kata, tanya Bella ke tu? Ya saya. Hai, kat sini saya. Nuraini Malik, bahan blend tu apa chef? Bahan yang blend. Saya blend untuk nak masak ayam tadi, saya pakai 2-3 sudu makan ketumbar. Lengkuas banyak ya, lengkuas dalam 3 inci tu, halia pun dalam 3 inci. Kunyit juga dalam 3 inci. Kemudian kita pakai apa lagi tadi? Serai 3 batang. Itu je lah. Serai, lengkuas, kunyit, halia. Kemudian kita pakai ketumbar. Itu kita kisar semua. Kemudian kita masukkan dalam ayam macam ni. Nampak tak? Sedapnya. Tengok tu ayam dia. Kita rebus ayam sama dengan tu. Nak ikutkan kalau cara betul. Cara ni yang sebenarnya, you jangan pakai buka api besar. Ya, you buka api kecil sampai dia serap betul-betul rempah ni ke dalam ayam ni. Kalau cara betul lah. Cuma kita akan makan masa lama sikit ya. So kita tak ada masa untuk nak tunggu ya. So kita bagi dia berdidih betul lah. Kalau you biar dia lama, dia lagi sedap ni. Ayamnya masuk dalam, rempah ni masuk dalam isi ayam, dalam ayam ya. Dalam isi ayam. Okey, ramai juga yang baru masuk tanyakan masak apa tu. Kita masak ayam penyet. Sorry, bergegar-gegar. Minta maaf. Okey. Ni Kak Zaidah tengah nak sebelah sini kita masak sambal dia. Kak Zaidah tengah goreng bawang besar, 1-2 biji bawang besar. Kemudian 5 atau 6 tangkai cili merah. Dalam 10 tangkai cili padi. 1 biji bawang 1 biji tomato. Ya. Okey.
Kita masak dia hingga layu betul. Ha, baru kita boleh lenyek dia dekat dengan combek tu nanti. Okey, so dia kita biar dululah. Okey, Syamsia bin Syamsia kata kat mana nak tanya, kat mana nak beli cobek tu? Entah ya kat mana. Okey, pergi pasar. Kalau dia spesifik, kata tempat dia memang bang aku cuba tanya. Okay. Zainal ni dah lama ni cobek ni, tengoklah. Buruk dah. Okey, ada yang bertanya juga ni, tak bubuh bawang putih ke kat kat Zaidah dalam sambal tu? Tidak, tidak. Saya tak bubuh bawang putih ya. Saya cuma pakai bawang cili merah, bawang besar. Bawang besar saja. Bawang besar, cili merah dengan tomato sahaja. Cili padi. Dengan cili padi. Okey. Tak pakai bawang putih. Sama juga dengan dia punya ayam ni ya. Ayam tak ada bawang tau ya. Kita tak guna bawang, hanya lengkuas, ketumbar, serai, kunyit, halia. Okey, reminder untuk rakan-rakan di Facebook, minta tolong-tolong sharekan video live ni, okey? Thank you so much. Okey, ramai juga yang baru masuk again tanya apa kita masak ni Kak Zaidah. Kita masak ayam penyet. Ya, Kak Zaidah tengah buat sambal ayam penyet sebelah sini. Sebelah sini saya tengah rebus ayam ya. Ada yang tanya, kuali tu Shogun kat Go Shop ke? Kak Zaidah tak beli kat Go Shop. Saya beli dekat Paxson. Okey, Go Shop ni senang dah dapat sekarang eh. Alhamdulillah dekat Aeon pun ada, dekat Paxson ada. Paxson pun ada. Saya beli di Paxson ya. Ada. Mana-mana ada ni. Senang dah dapat. Okey, Zainal Arifin Hashim kata assalamualaikum Kak Zaidah. Dah lama ke pindah KL? Dulu saya suka ikuti Kak Zaidah muncul di Radio Malaysia Johor Bahru. Ya, yeah, saya baru mengimbau. Lama tak lama juga lah, dah 16 tahun jugalah di sini. Suriati Mat Saad, salam Kak Zaidah and Bella dari Singapura. Hai, waalaikumsalam. Bella dah sihat? Alhamdulillah, sihat. Getting better, thank you semuanya. Hasil daripada doa-doa, alhamdulillah. Terima kasih banyak daripada doa-doa. You all, thank you so much. Okay. Fidamin Muhammad Nordin, assalamualaikum Kak Zaidah and Bella. Welcome back Bella, oh thank you. Oh, masak ayam penyet, ya? Yeah. Wow. Memang sambal wow. Sambal ni nak buat muka Kak Zaidah ni. Kak Zaidah tak letak belacan lagi, ya? Buat muka saya dengan lada. Okey, saya tak letak belacan lagi. Nanti dah last dari Kak nak angkat tu baru kita letak belacan. Sebab kalau saya letak sekarang pun actually sedap juga minyak dia nanti. Cuma dia punya bau tu tak tahan. Kita masak dulu ni sampai dia dah macam dah ready tu nak angkat, baru kita masukkan belacan ya. Rohaya Abdul Ghani tanya, ayam tu ada perap dengan apa-apa ke? Tak ada perap, Kak Zaidah terus masuk sekali dengan bahan-bahan yang digiling. Digiling pula, bahan-bahan yang di-blend. Lepas tu kita gebus sekali. Cuma Kak Zaidah dah cakap tadi ya, 2-3 kali, now I repeat lagi. Untuk masak ayam dia, seeloknya api kecil. Jadi bila you masak, segala rempah daripada yang you blend tadi tu akan masuk dalam isinya. Kalau you buka api besar, dia mendidih cepat. Maksudnya dia masak cepat, tapi rempahnya tu tak berapa masuklah kat dalam dia punya isi ni nanti. Ya, kita nakkan dia biar dia meresap dalam rempah dia ni. Apa Aida Naimat kata alhamdulillah nasi ayam penyet yang saya request Kak Zaidah tunaikan. Terima kasih banyak-banyak Bella and Kak Zaidah. Sama-sama. Anur Syari tanya kalau guna pressure cooker untuk masak ayam tu boleh ke? Tak payah, kita tak perlu pressure cooker. Ya, sebab memang kita nak bagi dia lama duduk dekat dalam tu. Kalau pressure cooker, you masak ayam 10 minit je ayam tu dah lembik nanti. Kita nak bagi dia rempah tu masuk dalam ayam tu. So dah akan makan masa sikit lah untuk nak masukkan rempah-rempah dalam isi ni tu. So tak perlulah pakai pressure cooker. Okay, ni Kak Zaidah nampak ya, Kak Zaidah masak. You masak ni, you goreng dia hingga dia layu. Ya, dia lembik. Jadi senang kalau kita nak pakai cobek, cobek tu lah. Alright. Okay. Tengok ya, ayam kita. Dia kalau ayam penyet ni cantiknya, tapi kalau kita makan kat rumah, kita potonglah macam biasa yang macam kita nak masak kat rumah tu.
Cuma kalau cantik ni tu kalau kita nak serve, kita ayam potong 4. Dia ayam yang sedang-sedang, jangan besar sangat lah ya. Ayam yang 1 kilo lebih sikit. Lepas tu you potong 4, baru cantik kalau you nak serve ayam penyet ni. Ina Fendi kata tak pernah masak ayam penyet tapi tengok Kak Zahidah dah masak teruja nak buat. Kena buat ni, dah dapat lah ni. Dia kena buat nak buat rumi ni. Siti Homebake kata Kak Zahidah yang tumis tu lada besar dengan lada kecil ke? Lada merah dan lada padi merah. Ya, lada ni saya buat dalam 5-6 tangkai macam tu. Kemudian cili padi ni, kalau you tak nak pedas tak payahlah letak cili padi ni. Ya, kalau cili padi ni pedas ya. Cili padi saya taruh dalam 10. Bawang besar dalam 2 biji. Apa ni tadi? Tomato dalam 1 biji yang besar. Kena goreng dia sampai dia lembik tau. Asna Baba kata, salam Puan Zahidah and Bella. Semoga sihat dari Kota Singa. Thank you. Love both of you. Love you too. Okay, Nur Bahia, Kak Zahidah nak singgah makan, boleh? Belum masak ni ha. Okay, Hazina Abdullah. Cobek ke gobek? Cobek. Bukan gobek. Gobek tu orang makan sirih. Gobek yang orang dulu-dulu, orang tua-tua dulu tu makan sirih. Yang dia tu, itu gobek. Ini cobek. Cobek nama dia. Cobek. Okey, ada yang kata gambar lacking. Ada lacking ke? Okey, saya mungkin kurang-kurangkan bergerak buat masa ni. Okey, sebab memang laut ni sebab dia ada macam-macam bahan. So jadi nak kena nak tengok ayam, ada yang nak tengok sambal kan. Okey, so tapi saya pelan-pelan, okey. Alright. Citizen pun tanya beli dekat mana cobek tu? Cobek. Disarankan. Ni dah lama lah saya dah beli. Ni lama dah ya. Saya pun dah tak ingat lah. Okey, disarankan mungkin visit ke pasar basah ataupun pasar besar. Pergi ke tempat-tempat yang jual barang-barang tu kadang-kadang ada dah cobek ni. Kalau dulu dia susah. Dulu kalau kita nak, kita kena pergi dekat Indonesia ya. Siapa kawan-kawan yang pergi ke Indonesia tu kirimlah beli yang kecil-kecil untuk kita nak guna buat benda-benda macam ni lah. Sebab dia orang tak pakai lesung batu ya. Indonesia tu tak pakai lesung batu. Dia pakai ni cobek ni. Sama ada yang besar ataupun yang kecil. Kalau dia nak buat banyak tu, dia pakai yang besar lah. Okey, jadi kalau sambal ni, ni lama juga tadi kita tengok. Lama. Ni dah ikutkan berjam kan buat sambal ni yang sebenarnya. Dia nak dapatkan dia punya layu tu, bila dia tengih tu, dia terus jadi. Okey. Ni penyediaan yang tu. Sebab tu kalau you makan yang penyek, tak murah ya. Sebab penyediaan ni, tengok macam mana. Okey. Syakita Muhammad kata, salam Bella, sihat ke? Alhamdulillah, rindu suara Bel. Wah, hai, kita ada kat sini dah hari ni. Thanks for tuning in. Okay, Sri Yanti, pagi tadi saya dah buat cara jagung. Sedap, terima kasih Kak Zahidah. Ada resepinya. Alhamdulillah ya. Sedap sungguh kan. Malam juga nampak. Pun saya dah dapat feedback 2-3 orang juga yang mesej saya dah buat dah. Pertama malam juga dia orang buat. Alhamdulillah. Barang ada dekat rumah. Menyelerakan sungguh tengok. Ana Mama kata, salam semua. Menu apa tu baru lepas masak ni? Oh, masak apa? Kita tengah masak apa ni, Kak Zahidah? Kita masak ayam penyet. ayam penyet. You tengah masak apa? You baru lepas masak apa tu? Share lah dengan kita, okey? Razia Hassan, assalam dari Singapura. Puan Zahidah dah share the video. Thank you so much. Okay, again, reminder untuk rakan-rakan di Facebook minta tolong share-sharekan video live kita ni. Thank you so much. Suriati Mat Sahid, kira-kira berapa lama nak rebus ayamnya? Satu jam setengah baru dia cantik. Tapi api kecil. You jangan buka api besar. Kalau api besar, nanti ayam you empuk sangat. Nanti kita nak goreng pula dia kan? Kita tak nak dia sampai macam lembik, betul? Tapi api kecil. So that rempah tu nanti masuk dalam isi ayam tu. Surami Suwardi tanya, rebus ayam sampai airnya kering ke? Tak. Airnya tu sama paras, tapi you kecilkan api. You tak payah tambah-tambah air. Tak payah tambah air. Tengok Kak Zahidah ni lah, tak payah. Sebab ayam pun dah ada air dia kan. Ya? So, bila you letak air ayam sama paras ni, dia jadi macam ni. Ayam ni akan mengecut sikit, nanti air jadi macam ni lah. Sebab tu dia punya rempah-rempah tu. Tapi ni kalau saya angkat, actually saya dah boleh angkat ni sebab kita lepas ni nak goreng. Cuma kalau dia kurang sedap, isi ayam ni tu kurang sedap. Sebab rempah tu belum masuk sangat lagi dalam isinya ya.
Yaakob Zanaria kata betul tu Kak Zada, saya kirim dari Markasah cobek tu. Kirim okay. Siapa pergi Indonesia kirim. Kalau dia orang nak beli kayu souvenir, cakap belikan satu benda ni. Ada juga yang bertanya ni, kalau nak pakai pressure cooker, kalau nak cepat boleh tak? Bukan masalah nak cepat. Masalah nak cepat, kita bukan masalah nak cepat. Kita nakkan air apa tu? Air rebusan rempah tadi tu masuk dalam isi ayam. Kalau you force, paksa dia cepat, dia tak dapat tu, dia tak masuk dalam isi ayam tu. Memanglah kalau you pakai pressure cooker 10 minit dah siap. Cepatlah kan. Cuma kita nakkan dia, kita nakkan ayam tu, isi ayam tu when you makan, dia tak adalah rasa macam isi ayam plain. Dia mesti ada rasa lemak-lemak itu, apa bau. Bau rempah-rempah tu. Okey, Anur Syari pun dah sharekan bahan-bahan untuk bahan kisar. Okey, bahan kisar dia lengkuas 3 inci, kunyit 3 inci, halia 3 inci, serai 3 batang, ketumbar 3 sudu makan. Semua 3? Semua blend, okey. Tiga kawan dia. Yes, kawan. Okey. Ada yang bertanya ni, Nana Ansana. Assalamualaikum Kak Zadah. Waalaikumsalam. Ayam tu tadi seekor ke rebus dengan seekor air? Seekor. Ayam seekor, Kak Zadah guna seekor ni ya. Cik Mayami kata, nak tengok wajah Bella boleh tak? Oh, hold on. Ni kita tunggu. Resepi semua siap. Kejap lagi saya muncul, okey? Alright, Lily Lin. Salam Kak Zadah dan Bella. Semoga Bella cepat sembuh. Saya dah buat nasi. Alhamdulillah. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Ayam memang sedap. Thank you Kak Zaidah. Nasi ayam, ya. Yes. Norman Shah Menang, kalau tak ada cobek tu boleh blender tak? Boleh. Jangan blend, dia pakai grinder. Kalau blend sebab kan dia halus. Dia tak cantik kalau halus, ya. Oh, jadi kita nak dia ada ketepatan juga. Chopper pun boleh, ya. Okey. Nurliza Zakaria kata cobek tu dalam Facebook ada, online ada. Online. Ya tak, ya lupa. Online memang macam-macam ada sekarang. Sekarang kita macam-macam ada kan. Okay. Now, you tengok sambal ni boleh tak? Now, sambal ni Kak Zara goreng until dia jadi brownish macam gini. So, kalau you goreng dia sampai dia coklat, nanti bila you buat sambal dia, warna sambal dia cantik. Kalau you goreng macam, tak ada warna coklat ni kan, you goreng patut you angkat, you waktu dah siap, sambal you macam tak masak. Dah nampak macam mentah. Macam mentah. Kalau macam ni cantik dia, dia coklat. Jadi bila kita buat, nanti warna dia coklat lah sambalnya. Kita tengok, kita tahu sambal ni ladanya garing. Okay. Ni dah nak siap lah ni, kita punya sambal. Okay, Kak Zadah akan angkat dia. Tos minyak ya. Tos minyaknya. Huda Esegoh kata, cokit banyak. RM30. Tak ya. Yang batu, katanya. Yes. Yati Lehen kata, salam Kak Zaidah, Bella. Wow, ayam penyet. Terima kasih Kak Zaidah tunjukkan cara masak ayam penyet ni. Okay, thank you so much kepada siapa yang dah sharekan video live ni. Thank you so much. Okay, siapa yang belum minta tolong share, okay? Thank you so much. Aisyah Ali kata, kalau tak ada cobek, guna blender kering. Betul. Guna blender kering boleh, ya. Cuma kalau dia lebih cantik. Dan dia kering tu, dia still ni kan basah macam minyak. Eliza Zaini tanya, sambal tu tumis dengan minyak ke? Yes. Tumis. Saya tumis dengan minyak. Oh, dia cantik. Minyak pun kalau boleh banyak macam Kak Zaidah. Kak Zaidah buat banyak minyak, ya. Sudah. Tapi minyak ni kita tak ambil. Kita goreng dia je. Jadi senang untuk dia cepat garing. Masakan orang Melayu kita memang tak jauh daripada minyak. Inilah dia satu penyakit. Tapi nak buat macam mana? Itulah yang sedap. Okey, now Kak Zadah akan masukkan belacan sedikit. Okey, ada yang bertanya cobek tu apa? Mungkin boleh tunjuk sikit Kak Zadah cobek sekejap, tu ada. Saya masukkan belacan tu ya. Okey. Ni kena buat ke belakang ni, kalau tidak tu dah datang dah. Tolong bel letak kat sana. Cobek ni. Ni cobek. Kita nak tenyi-tenyi ni ke? Okey. Saya goreng sikit belacan ni. Okey, Anur Syarif pun ada share juga untuk bahan-bahan sambal. Thank you so much Anur Syarif. Bahan untuk sambal, cili merah hidup 7 biji, cili padi merah 11 biji, tomato 10 biji. Okey.
Tomato 2 biji sedang ataupun 1 biji yang besar. Yes, okey. Bawang bombay besar 1 biji. Minyak. Ah, 2 biji. Oh, bawang mungkin terbalik. Mungkin tomato dengan bawang tu terbaliklah sebab tadi ni dia letak 2 biji jadi terbalik tu. Okey. Alright. So tomato 1 biji besar, bawang besar 2 biji, minyak dan goreng sampai dia layu. Okey. Alright, thank you for sharing Anwar. Thank you. Okay? Okay, now sambil-sambil saya nak tunjuk macam mana dia nak licik lah, tengah comik. Panas licik dia tengah panas. Kalau dia sejuk nanti dia dah lihat. Okay. Ni dah ada belacan dalam dia. Ni kita tengah buat nasi ayam penyet. Ayam penyet ya. Ni Kak Zada tengah buat sambal dia. Saya tengah guna cobek untuk melumatkan yang kita dah goreng ni tadi. Ya, lada, lada hidup, cili padi, bawang besar, buah tomato dan belacan. Belacan Kak Zada masukkan last. Selagi dah angkat semua baru saya masukkan belacan. Ya, kalau you goreng belacan nanti dia hancur lah. Okey, ada soalan ni. Shurin Rin tanya, Kak, macam mana nak tahu ayam tu masak? Ayam masak lah. Dia bila you rebus dia tu. Boleh fokus kat sini. Ni dah masak dah sebenarnya ayam ni. Okey. Nampak tu? Ayam dia dah masak ni. Kak Zara tengah kecilkan api. Ni dah masak dah sebenarnya ayam ni. Ya? Sebab kita rebus dia, kita tutup kan? Okey. Tengok tu. Interesting tau tengok mencobek ni. Ya. Terpulang ya. Kadang-kadang ada orang dia suka sambal dia tu lebih bawang. Terpulang lah. Ini sambal ni you ikut you punya cita rasa. Okey. Syakita Muhammad tanya, masuk garam tak dalam rebusan ayam tu? Masuk. Kalau tidak, isinya tawar. Okey, nampak tu? Sekejap lagi pun kita masukkan perasa semua ya. Garam. Tengok, sedapnya. Saya sedap pula tengah tengok Kak Zaidah mencobeknya. Kita tenyih-tenyih dia. Dia orang tak pakai lesung batu, kita pakai lesung batu ya. Orang Melayu pakai lesung batu, dia orang pakai ni lah, benda ni lah. Cobek. Cobek. Rajunul kata teknik memasak tu penting, ikut apa yang chef ajar. InsyaAllah mesti sedap punya. InsyaAllah, okay. Jangan dehaka. Ada istilah sekarang ya. Tak apa. Kalau Kak Zada tak kisahlah nak dehaka ke, tak dehaka ke, Kak Zada tak kisah. Biasalah masing-masing ada cara masing-masing kan. Tapi ini adalah resepi yang Kak Zaidah bagikan untuk you all. Moga dia boleh bermanfaat. Itu tak, walaupun cari tanya-tanya ni penat tau. Saya itulah saya tengah tengok masya-Allah dengan penuh apa. Selalu yang tanya-tanya ni ada helper. Penuh tenaga. Ni helper tak kat belakang. So berbelu-belu juga mendingin dia. Okey, kejap eh. Sikit lagi. Okey. Mai Susana kata, happy hari ni belajar makanan kesukaan anak saya. Mesti buat. Thank you so much. Boleh buat ni puan, boleh buat. Ni kalau kita nak pergi makan pun satu pinggan RM12 ya. Kalau you buat sendiri anak-anak makan puas ni. Kadang-kadang you pergi makan, sambal dia kadang-kadang you tak boleh makan, terlalu pedas. Betul. Sebab dia pakai cili padi kampung ya. Menyengat pedas dia, kadang-kadang kita tak langsung tak boleh makan. Okey. Tu kasar-kasar gini bau sedap. Ambil sikit lagi cili. Okey. Alright. Ada pertanyaan? Sambil saya ada cobek dekat, ni. Dekat Instagram ni dah ada juga sharekan resepi. Yes. Okey, tapi ini hanya yang saya yang request untuk pin hanyalah untuk sambal sahaja.
Okey, so bahan-bahan lain mungkin kita akan sebab lepas ni akan ada lagi bahan lain yang kita akan buat. So jadi harapnya siapa yang ada resepi penuh nanti lepas ni saya akan boleh pinkan eh. Alright. Sambil-sambil tu Kak Zai dah taruhkan perasa garam. Okey, untuk mendapatkan ayam yang cantik dan sedap elok direbus berapa lama? Seperti yang Kak Zaidah katakan tadi, untuk rebusan dia lebih kurang 1 jam dengan api yang kecil. Okey. Mula. Rasa. Dan dengan air limau. Visitor. Dengan air limau. Kena pakai air limau. Dia ada masam-masam sikit dia punya apa ni? Sambal dia ni. Okey, sambal kita dah nak ready. Kecil ya cobek ni. Okey, ramai juga yang baru masuk tanyakan apa yang kita masak ni. Agak-agak apa ni yang meningin ni? Apalah ni? Kak Zaidah tengah buat apalah ni? Rasa Kak Zaidah awak tak sanggup ni buat macam ni. Ambil blender, blend aje. Ina Fuad kata ada cobek kat dapur, bibik belikan tapi tak pandai guna. Macam ni lah cara dia. Tengok kat saya dah buat tu. Macam tu lah caranya, okey? Okey. Okey, siap dah sambal kita. Kano Mama kata, Kak, nasi ayam hari tu dah try. Terbaik bila beras goreng dulu sebelum masuk rice cooker tu kan. Itu yang buatkan dia punya nasi lebih nasi dia lain sikit dari yang ada lain. Lain sikit. Ada wangi. Wangi dia, dia punya dia tak mudah bengik lah. Sebab bila dia goreng nasi beras tu, dia keras ya. Okey, okay, siap kita punya sambal. Sikit juga tangan Kak Zaidah mendengi dia. Okey, Dayan Bandaria pun dah ada, dah komen tu ha. Okey, kita akan pinkan. Thank you so much. Thank you so much Miss Dayang. Okey. Alright. Kita ada banyak juga yang komen terlepas. Minta maaf ya. Ada yang komen bila kita tengok kita dah habis je live. Ada juga banyak komen yang tak masuk waktu kita live ni eh. So minta maaf banyak-banyak, ada yang komen saya tak dapat nak baca sebab tak appear dekat kita punya screen eh. Harapnya you all bersabar. Okey. Kita biarkan dalam coklat ni lah awak. Sedap ya sambalnya. Okey, tu saya dah pinkan. Thank you so much Miss Dayang. Okey. Fatimah Abdullah, pakai sedap, batu sedap. Lesung boleh tak? Apa beza dengan pakai cobek? Batu lesung, dia kalau you berminyak macam ni, you tak boleh tumbuk. You tumbuk sini, dia terangkat sana. Sebab batu lesung, dia licin. Cobek, dia tak licin. Cobek ni dibuat daripada macam tanah liat tau. Dia ada macam kasar-kasar sikit. Kalau batu lesung tu dia licin daripada batu. Itu beza dia. Kalau you tumbuk ni boleh, cuma dia akan licin kan. Bila you tumbuk tu dia licin, dia akan beralih. Yang ini tak, yang ini bila you tengih dia tu, dia tu pecah. Sebab dia agak kasar ya. Okay. So ni sambal yang kita dah buat. Nampak tu, ya Allah sedapnya. Ya, jangan ada minyak-minyak sikit. Cantik ya sambal kita, you see. Okay, ni sambal sambal ayam penyet kita dah siap. Now, ayam ni pun yang sebenarnya dah siap juga ya. Kak Zara nak keluarkan ayamnya. Okay, so you all boleh nampak ni. Lepas tu saya keluarkan dan saya toast sebab kita nak goreng pula ayam ni. Okey, Radia Ali kata beli di kedai yang ada jual pinggan mangkuk dan periuk belanga. Tanya sana je lah. InsyaAllah ada lah tu. Jadi kita toast dia dulu. Mazina, Mazina je apa? Kak Zaidah tak meletup ke goreng cili padi tu? Taklah. Kak Ibu buat jadi tak meletup lah.
Kenapa meletup ke? Tak, mungkin ni lah kot. Yelah dengan pedas kan. Okay, Zana kata Kak Zadah masak masak tu tengah goreng apa tu? Ha, tadi, oh ni komen yang tadi, minta maaf. Si ada banyak sangat komen ni. Saya tengah cuba baca sebaik yang mungkin eh. Okay. Hati ni saya ada kata sama kau Kak Zadah, Bella. Waalaikumsalam. Baru tengok ni, baru habis kelas. Saya ni cikgu. Saya ni cikgu, nanti saya tengok full video ya. Kita tengok full video ya, sebab cara-cara dia ni. Cik Lia, Cik Ad, sedapnya hai akak masak nasi impit rendang dengan sambal kacang je. Hujan-hujan ni sedap tengok menu Kak Zaidah. Dia datang sedap. Banyak benda. Okey, tak maaf ya ada pengunjung yang tak diundang. Sebab kuat ni, bau ni kan. Okay, sekarang ni Kak Zaidah nak buat kremes dia ya. Kremes sebab kita nak goreng ayam. Kita nak kena celup dalam tepung dia ya. Oh, ada tepung dia kan? Sedapnya. Okey, tepung dia kena salin resepi. Okey. Okey, tolong salin resepi untuk tepung dia ya. Ini 125 gram tepung ubi. 100. Ya, tepung ubi kayu. 125 gram tepung ubi kayu. Ya, tepung ubi. Okey. Masuk dalam mangkuk ni. Okey, kemudian 60 gram tepung beras. 60 gram tepung beras dan setengah sudu teh, setengah sudu teh baking powder. Kak Zadah dah masuk sekali dengan tepung beras ni tadi ya. Okey. Kemudian kita pakai satu stok ayam. Satu buku stok ayam ni. Tak kisahlah brand apa ya. JK kata Chef Zaidah, wah berjam juga nak masak sambalnya ya. Lama ya. Tak apalah, kita duduk je lah kat sini tengok. Okey, ni Kak Zaidah masukkan tadi tepung beras, tepung ubi, satu buku stok ayam. Okey, santan kita guna 400 gram air dengan 100 gram santan. Ni ya, 100 gram santan dan 400 gram air. So you adun dia macam ni. Okay. Aida Uthman kata seronoknya tengok Kak Zaidah baiknya hati tunjuk cara dan petua. Teringin nak jumpa akak in person. Moga Allah merahmati dan melimpahi rezeki akak. Amin amin. Amin ya rabbal alamin. Periuk rebus ayam tu beli mana? Harga berapa? Dan macam ni orang tanya periuk Kak Zaidah ni. Kak Zaidah boleh dipaksa. Apa brand dia? Brand Shogun. Shogun. Ya, aman mana ada kok kasi Kak Zaidah. Online pun ada. Sampai sengit-sengit tudung lah masak ayam ini. Okey, Rasbuna Abi Rashid. Kremes kita ya, nampak ni. Dia agak cair. Apa nama dia? Oh, telur. Telur sebiji. Okey. Kening telur, kuning telur sebiji. Ya. Apa nama dia again? Kak Zaidah. Kremes. 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 Ataupun tepung dia ya. Okey, saya repeat resepi untuk kremes ni. 125 gram tepung ubi, 60 gram tepung beras, 100 gram santan, 1 cube stok ayam, 400 gram air, setengah sudu teh baking powder dan 1 biji kuning telur. Ini rupa dia. Bila kita dah kacau dia rata. Dia cair ya. Okey. Makan sendok boleh. Suriati Mak Saat tanya, belacannya kalau bakar boleh Kak Zaidah? Tak payahlah bakar sebab kita dah goreng, ni masuk je kat dalam minyak panas tu. Bila bakar dah bekerja pula kan nak bakar pula. Sebab kita kan dah goreng tu. Cuma actually you kena goreng sekali dengan bawangnya tu. Cuma bila goreng dengan bawang dia akan hancur.
Nanti sayang pula minyaknya, belacannya duduk di minyak ya. So what you do is, you dah angkat semua, nanti minyak tu tengah panas kan. Nak masuk sekejap, balik, angkat, tanya dia. Jadilah dia. Okay. Lagi Pak Haji Pak kata, saya berkenan lah tempat duduk cubuk sambal tu. Cobek ni. Cobek. Ni cobek. Cobek boleh didapatkan, didapati di pasar-pasar besar ataupun pasar basah. Okay. Okay, sekarang ni tengok ya, Kak Zada nak buat. ini. Kelamis. Banyak betul hari banyak ni. Banyak lah. You all hari ni bertubah. You all. Bertubah macam-macam ni belajar. Itu yang tanya bila kita buat satu resipi. Ada lagi tak? Kan macam, sikit je Kak Zaidah buat hari ni. Okay. Hari ni kau-kau punya kita bagi. Kau-kau. Tersandar you. Tersandar you all. Okay, I tak tahu. Izzah Azhar tanya, sambal pakai bawang kecil boleh? Boleh. Lagi sedap. Dia lagi cantik ya. Sebab bila bawang kecil tu dia dia manis lah. Okay. Ni saya nak buat kremes ya. Sebab kita buat dia punya tu dulu. Lepas tu baru kita celup pada ni untuk kita nak apa tu? Aina Mamat kata, hala-hala cute-nya, cobeknya dong. Cobek hari ni kita kita main-main pondok-pondok. Ya. Asmawati Syafiq kata, coklat banyak jual. Okay, so siapa yang berdekatan dengan coklat ataupun maybe ada apa personal shopper di berdekatan dengan coklat, boleh tolong belikan eh. Cobek ni. Ni cobek. This is cobek nama dia. Kalau tak ada siapa, apa? Yang siapa nak tahu, ini adalah cobek. Okay. Rosma Muhammad kata, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau tak ada cobek, lenyek pakai batu tumbuk lenyek boleh kan? Lenyek lah, lenyek apa-apa lah. Janji dia jadi rupanya sambal. Rupanya macam ni. Okay. Excuse me. Nur Malah kata, sambal tu masukkan gula ke Kak Zaidah? Tak, kita letak gula, garam, ada interruption ni. Kita letak gula, garam, perasa tadi ya, Kak Zaidah letak sedikit aja lemon tu. Yeah. And then air limau. Okay. Okay, now kita nak buat ni. Dia ni cair ya, kita tengok ya, dia macam air lah. Ya. Yeah. Okay, so kita buat apa tu? Wow. Oh, ini kita buat. So jadi kita zoom in. Okay. Minyak kurang panas ni ya. Nanti kita buat lagi sekali bagi minyak dia panas. Okay, tu rupa dia. Ni apa nama dia? Again Kak Zaidah. Kremes. Kremes. Okay. Dia. So minyak kena betul-betul panas ya. Minyak kena betul-betul panas. Saya tunjuk 2-3 kali saja. Okay. Alright. Kita minyak kena panas ya. Tadi Kak Zaidah punya kuali ni minyak dia tak panas sangat ya. Dia kena panas. Dia letak nanti dia akan ke tepi semua. Okay. Saya tunjuk 2-3 kali je sebab kita dah siapkan kat sini. So I don't have to show semualah ya. Kita akan masak dia. Dia kena minyak betul-betul panas. Tapi macam ni lah Cara dia macam ni. Senduk ni pun mungkin besar sikit. Dia kena senduk kecil. Ambil senduk kecil sikit lah. Okay. Mungkin terbanyak sangat ni kita masukkan. Okay. Ros kata berterbangan lalat kat tempe tu. Minta maaf. Tapi tak apa. Tempe dia berterbangan. Jangan kita goreng tempe. Okay. Minta maaf ya. Alright. Minta maaf ya. Okey, Aida Uthman. Saya sebab pernah kita, beli. Sebenarnya kita buat sambal, sambal crispy tu. Belakang tu dia pintu buka kan. Okey. Alright. Kita goreng sampai dia garing. Kak Anwar kata tolong bagi resepi sambal dengan ayam tu. Nanti kita pinkan ya. Okey, ataupun macam ni. Memang kita setiap kali habis saja live kita akan postkan gambar ataupun hasil daripada live kita dan kita akan terus letakkan resepi. Okay, so harap siapa yang boleh bersabar, tak tolong sangat ya viewer untuk bersabar sebentar dan sebentar lagi kita akan bagi full resepi. Okay, lepas ni akan ada posting, akan bagi terus full resepi. Don't worry, okay. So hold on tight, alright. Okay.
Tunggu dia garing ya. Lepas ni Kak Zara tunjuk lagi satu cara buat dia. Lepas tu kita terus boleh goreng ayam. And then sebelah kita akan buat sup. Lepas tu ready for you to kita hias lah. Ida Sami kata bau belacan dia mai terus tu. Betul. Bisa you tak boleh lah. You duduk kat aircon macam mana pun kalau dia berbau dia tetap datang ya. Dekat dapur dia pun memang akan ada pengunjung yang tak diundang, yang tak diundang tu. Okey, Rosyati kata dalam bahan blend untuk ayam ada letak kunyit hidup ke? Ada. 3 inci. Kunyit 3 inci, halia 3 inci, lengkuas 3 inci, serai 3 batang, ketumbar 3 sudu. You blend dia semua sekali, tak payah halus. Blend dia agak-agak ada pecah-pecah je gitu. Kemudian kita rebus dengan air separas ayam. Jangan air buat macam sup tu. Nanti tawa flat sangat nanti rasanya punya tu ya. Ni cream mash kita yang first round ni tak boleh cantik ya. Okay, so you make sure that you rebus dia api yang kecil supaya rempah tu nanti masuk dalam isi ayam. Kalau you rebus paksa cepat, memanglah dia cepat masak. Tapi macam membazir lah air daripada you blend rempah-rempah tadi tu tak masuk dalam isi ayam. Okay, Min Azri kata saya memang peminat ayam penyet Puan Zaidah masa dikasar dulu. Dia dikasar corner lah ni. Alhamdulillah. Cuma Puan dikasar corner dulu restoran saya. Saya tak buat cream mash ni. Saya tak buat ni. Pupuk ni saya tak buat. Katanya alhamdulillah dan terima kasih sebab sudi share resepi ni. Semoga bertambah-tambah rezeki Puan Zaidah. Assalamualaikum Bella. Waalaikumsalam. Kan mesti terimbau-imbau masa dulu di Kasa Corner kan? Kasa Corner ya. Okey, sudah boleh buat dah sendiri dekat rumah, okey? Happy Rose kata untuk dapatkan rasa sambal yang lagi sedap, gunakan bawang kecil atau bawang rose dan tambahkan gula melaka. Itu pendapat saya. Dia macam ni pendapat ni. Ini baru betul. Berasap. Tadi kita punya minyak kurang panas. This is the. Kena kurang dia. Mungkin dia jadi macam ni. Nampak tu tepi-tepi dia tu. Dia jadi macam keropok-keropok di tepi ni. Ya. Api kena besar ya Puan. Api saya tak panas sangat minyak. So dia memang kena betul-betul panas eh. Tu nampak tu cantik ya. Okey, ada juga ramai yang masuk ni bertanyakan apa kita masak ni. Ambilkan apa tu? Kita tengah buat nasi ayam penyet. Nasi tak ada. Ayam penyet. Nasi tak payah saya tunjuk. Nasi kita makan nasi putih je. Okey, now Kak Jana nak tunjuk how to goreng ayam dia ya. Saya tak payah tunjuk cream mash ni lagi lah ya. Cuma perempuan buat tadi ambil sikit macam ni. Kan? Ambil sikit, you curah dia pelan-pelan dalam minyak yang panas. Nanti dia akan jadi kerak macam ni. Baru cantik lah. Okay. Yang lain pun geram tu tengok lalat. Geram kan? Kan? Yang dekat sini pun besar kecil je tengok dia. Kak Zai ada asal dari mana? Orang Johor. Saya percakapan sedap katanya. Orang Johor ni, Kak Zaidah ni orang Johor. Okay, now kita nak goreng ayam. So, saya kena tambah sikit minyak lagi ya. Sebab kita nak deep fry for the ayam lah. Okay, now saya tak payah nak tunjuk ayam banyak-banyak ya. Seko tu saya tunjuk 2-3 ketul aja. Okay, so that nanti kita tak buang masa lah kat sini. Okay, ni pun dah lama sangat ni kita buat masak. Cream mash saya dah tunjuk tadi. So now okey, Fiala kata salam chef. Salam dari Singapura. Hai orang Singapura. Kak Zainal sibuk depan belakang ni. Aisyah Ali tanya, instead of guna tepung ubi kayu, boleh guna tepung jagung tak? Tak. Pakai tepung ubi.
Walaupun dia lebih kurang, tapi nanti dia punya result tak sama. Just go and try tepung ubi. Okay. Nah, ini ayam yang kita dah tu, kita akan masukkan dalam ni, nampak ni? Kalau you tak nak buat macam ni pun tak apa, tukar goreng pun boleh. Tapi kat sana nak ada some tepung ni. Kerak-kerak dia. Jadi setiap kali kita nak gorengkan dia, kita kena pastikan minyak tu betul-betul panas ya. Ayam ni dah masak yang sebenarnya ya. Cuma kita nak. Okey, Aisyah, Aisyah ada sharekan resepi tepung tu eh. Okey, 125 gram tepung ubi kayu, 60 gram tepung beras, setengah sudu teh baking powder, 1 stok ayam, 100 gram santan dan 400 gram air bersama 1 biji telur. Okey. Thank you Aisyah. Kuning telur. Kuning telur saja ya. Kuning telur. Kuning telur saja. Betul. Kuning telur sebiji. Alright. Latifah Tai kata hilang rindu, lama tak jumpa live. Dulu selalu jumpa kat Taman Uda JB. Orang apa? Rakan-rakan lama ni. Kenalan-kenalan lama. Siapa nama? Siapa tu? Latifah Tai. Okey, so nak kita goreng ni. Now di sebelah ni Kak Zada nak masak sup dia. Saya masak sup dia senang saja. Ya, kita just add in air. Okay, thank you so much ya. Fidamin pun sharekan tu. Okay, thank you so much. Alright, okay, disebabkan kita ada yang share kan dekat sini tadi yang saya pin ni adalah resepi-resepi yang awal daripada sis Dayang. So jadi saya akan pin kan bahan-bahan untuk yang kita goreng sekarang ni eh. Okay, so saya akan pin kan bahan yang ini dahulu. Okay, bahan yang ini pula. Okey. Terima kasih banyak-banyak siapa yang tolong sharekan resepi-resepi tu. Okey, you all jangan risau. Kita memang akan sharekan resepi ni sebentar lagi. Saya akan postkan satu image di caption tu. Saya akan letak full resepi untuk resepi yang kita buat hari ini. Okey. Okey, sekarang ni Kak Zana nak buat sup dia nampak. Ya, saya tak ada pakai bahan apa. Air, saya letak halia, sup bonjol, stok ayam untuk buat sup dia. Ayam kenyap pun kena ada sup. Apa tu halia? Halia, satu hilir halia, sup, stok ayam, satu cube, sup bonjol. Kemudian kita letak bawang goreng sikit. Okay, kita biar dia mendidih. Lepas tu baru kita letak daun sup dengan daun bawang. Kalau perempuan tak nak celup ayam pada tepung dia pun tak apa, just goreng ayam plain macam tu. Buat dia punya fairness saja ya. Dia punya apa tu? Dia punya kopok je. Anak mamak kata Bella ada petua untuk lalap tu. Sebelum masak letakkan daun kari dalam gelas. Sebelum masak insyaAllah boleh bantu lah halau lalat. Saya lupa tadi ya. Thank you so much for sharing. Tak, dia pasal dekat luar hujan. Jadi dia masuk lah. Kita pun nak masak belacan. Nampak tu ayam penyek kita. Okay. Okay, dah nak siap dah, hampir siap menu kita. Okay, ni sup kita, nampak tu. Saya tak pakai bawang ni, saya pakai bawang goreng aja. Very simple sup. Zalina Zainal tanya, Johor kat mana Kak Zaida? Saya Johor di Bandar Baru dah.
Zana tanya, Bel dah sihat. Alhamdulillah. Getting better. Ayam kita very crispy ya. Tak ada pegang ha, rasa dia punya. Itu dia. Crispiness dia. Sedap ya. Zalina Zana kata kualiti kita samalah kat Saida. Sama ya. Dah pusing-pusing balik-balik ke situ kah? Orang jual pagi pun supplier yang sama. Kan? Okey, so kita tunggu kita punya sup masak. Okey, so rakan-rakan, siapa yang nakkan resepi, bersabar ya. Sebentar lagi kita akan buat posting dan kita akan letak full resepi. Alhamdulillah, okay. Ayam kita dah masak, nampak tu? Very crispy, you can see dia punya tepung-tepung salut dia tu ya. Okey. Sedap sangat. Ada crispy, ada telur lagi. Okay, so kita akan goreng tempe dan tahu. Dia kan kalau makan dia kan mesti nak ada tempe semua. Barulah dia complete set. Aisyah kata sabar-sabar, kesian Kak Zain dah berpeluh-peluh. Tak apa. Bertenang-tenangnya. Okay, tempe pun Kak Zain masuk dalam ni. Tempe dan tahu pun letak dekat dalam tu eh. Tempe pun saya celup dalam ni ya. Heliza Zaini, premis tu untuk apa? Premis? Yelah, macam ni lah macam ni. Tapi saya tunjuk orang macam ni kita serve premis tu. Tak semua kedai kalau kita makan makan ayam penyek ni, tak semua kedai ya ada premis ni ya. Jadi saya tunjuk dia buat premis kali. Sekejap lagi kita buat lagi, okey? Premis tu, okey? Okay, sup kita pun dah masak, nampak ni. Zalina Zainal kata dekat je, udah kat Zainal. Dah siap. Ni sup kita dah siap. Okay. Okay, kita tunggu tahu. Okay. Kita tunggu tahu dan tempe. Tempe yang disalut dengan adunan kremes ni tadi ya. Okay. Kremes ni perempuan boleh buat. Habiskan goreng, simpan dalam botol. Nanti nak makan tinggal tabur je. Kalau you nak masak, you nak buat untuk nak celup ayam boleh. Tak celup pun tak apa. Ada orang dia tak celup ayam ya. Dia just goreng lepas dia rebus. Dia dah toast, lepas tu dia tunggu goreng. Ya. Ada orang dia celup dengan kremes ni. Zainal Arifin tanya, Kak Zaida, kremes tu boleh ke makan dengan mie rebus? Boleh juga. Dia yang sama boleh ke Kak Zaida? Lain-lain. Mie rebus punya dia keras sikit. Sebab dia nak letak atas kuah. Kalau kremes yang macam gini, you letak, you tuang kuah je dia terus cair dah. Ini main untuk yang itu dia keras. Memang dia bila kita tuang kuah dia, dia cantik eh. Itu kita panggil pendalam. Okey, Salihah Abdul Ghani. Assalamualaikum Zaidah and Bel. Waalaikumsalam. Akak dah miss rancangan ni for a week. Terima kasih sharing resepi ayam penyet. Salam sayang. Okey, jumpa lagi kita. Okey, ni dah siap kita punya tahu dan tempe. Ini dia punya lawan dia lah. Kalau tak ada ni macam tak complete ya. My Zul Zainal, tadi tu goreng telur ke? Bukan, kita bukan goreng telur. Goreng tempe? Goreng apa tu? Kremes tu. Apa? Okay, dah siap. Pause due to poor connection. Okay, I think because of phone panas sikit. Sebab menggoreng kan? Okay, so Facebook okay. Kita okay. Semua dah siap? Okay, Alhamdulillah dah siap. Kita nak serve. Okay, so ini kalau siapa yang tak tahu, ini adalah cobek. Okay, so siapa nak cari ni, pergi ke pasar basah ataupun pasar besar. Okay, ini yang buatkan dia sedap ni . Miss Nati Dola baru habis masak chili crab. Thanks Chef and Bella. Pulau Temasek. Hi orang Pulau Temasek. Orang Singapura ya. Okay, hi. Latif, ketinggalan bas lah pula. Lambat tengok masak apa Kak Zaida. Ketinggalan bas ya? Kita masak inilah ni. Nasi ayam penyet. Kak Zaida macam busy ha. Nisa tanya, tak taruh garam ke dalam tepung tu Kak Zaida? Tak, sebab kita dah ada stok.
Chicken stock dia dah memang masin ya. So you jangan put garam dah. Nanti masin lagi you punya kremes. Jangan tahu. Okey, ni kita punya sup. Ya, kat sana lupa nak tuk kaki ayam tu. Ni ada kaki ayam, kita masuk dalam sup lah. Lupa pula. Kaki ayam dan juga lirik ayam. Daripada kita tak guna tu, baik kita masukkan dalam ni. Lupa ya, sorry. Ni rebuskan kaki ayam dan juga lihir ayam. Ha. Ni sup dia. Razi Hassan kata kesian puan gelang kabut juga dibuat dia. Itulah. Ini baru ayam pinggit. Belumlah laksa Johor. Kalau laksa Johor, I tak tahulah rupa Kak Zaida macam mana. Peluh-peluh sister. Okay, tak apa, kita pelan-pelan. Okay, anyway, rakan-rakan okay. Instagram, sorry tadi kita pause kejap tadi. Bukan kita pause ya. Dia terpause tadi terpause sebab temperature pun panas. So, jadi dia pause sendiri because of poor connection eh. Okay, now kita nak menghidang. Okay. Ini nasi dia. Kak Zaida tengah masak balik sup sebab tadi terlupa nak letak kaki ayam. Sebab kita kan beli seko kan ya. So kita ada kaki ayam kat situ lah. Okay, nasinya dah siap. So now kita akan ambil ayam ni. Ya Allah, ayam dia very very crispy. Very very crispy. Sedap, ha, pegang dia tu. Itu dia. Okay ni, nampak tak? Ni ayam ni kita ambil bahagian peha dan kita itu yang kita penyekkan dia. Ini yang kita panggil penyek. Latifah Tuek kata sama-sama berniaga di Tamak Udah dulu Pak Zaida. Saya berniaga kuih muih yang banyak-banyak di depan jalan besar Tamak Udah dulu. Rakan-rakan lama lah ni, rakan-rakan yang lebih lama. Lama tak jumpa. Tapi dia nampak saya, tak nampak you. Okey, ha. Ya, sambil-sambil ni, ni nampak ni kremes dia Kak Zaida letak atas ayam. Ini yang sedap ni bila kita makan, dia kerup-kerup. Kita serve dengan, biasanya Kak Zaida, saya guna, sekejap ya, tolong ni. Saya guna daun kemangi. Daun kemangi? Ni. Daun kemangi. Ya, daun kemangi ni basil, Thai basil. Oh, daun kemangi ni untuk apa ke Zaida? Makanlah. Oh. Pulang dia. Thai basil eh. Ini paling sedap ni makan dengan dengan apa, saya dah basuh ni ya. Saya dah basuh dan saya rendam supaya dia tidak dia tak apa tu. Di Thai basil eh. Dia macam daun kesum. Tapi dia daun kesum keras, dia ni lembut sikit daripada daun kesum. Ini Thai basil kita panggil. Daun kemangi. Okey. Daun selasih. Daun selasih. Oh, dia cakap apa je. Daun selasih ya, bukan daun kesum, sorry. Daun selasih. Baunya sedap ni. Minta maaf ya, bukan daun kesum, daun selasih. Daun selasih. Yo, okay, kita guna sedikit kubis. Timun. Sedapnya. Ni dah kira satu set. Complete ni. Ya, yeah, complete. Tahu. Tempe. Yum. Ni kalau makan ni, Dino rasa terlambat lagi makan. Slow motion je nak makan. Okay. Kemudian sambalnya. Itu dia. Okey. Nanti gue kibas, kita minta maaf eh. Okey, sis Dayang pun ada sharekan lagi satu tu ha. Resepi yang penghujung untuk sup dan juga dan juga untuk rebusan
Yelah, rebusan sup. Tak maaf. Ha, kita pun dah confused kat ni. Bukan kita yang masak. Kak Zaidah masak. Saya yang confused. Okay. Dah siap okay. Kita punya set nasi ayam penyet. Alhamdulillah. Selesai dah. Ha, kelang kabut sikit Kak Zaidah hari ni, ya? Ha, kesana kemari Kak Zaidah. Belum lagi laksa Johor. Berpeluh-peluh. Sebab tu saya malas nak mengajar laksa Johor. Nampak tak keikhlasan dia kat situ. Tak apa, nanti kita akan cuba sedaya upaya Kak Zaidah ni memang akan usahakan yang sebaik yang mungkin untuk you all. Okay, insyaAllah doakan moga terang hati Kak Zaidah akan mengajar laksa Johor nanti, insyaAllah. InsyaAllah, laksa Johor tu dia macam dia remeh lah. Okay. Sekarang kita akan buat hiasan. So ni sisa nak set nasi ayam penyet kita. MasyaAllah. Semangat, sedap gila. Tu dia. Belum apa-apa lagi dah sedap gila dah tu. Ha, memang sedap. Sungguh tengok ni. Belum rasa lagi bau dia memang dah menyengat dekat dalam studio ni Sambal dia, dia pun menjilat jari. Tu dia. There you go. MasyaAllah. Yes. So you can have a fine meal ataupun fine dine meal untuk ayam penyet dekat rumah boleh masak sendiri dah sekarang. Tapi bak kata setengah kalau macam agak-agak masak kejap jadi, kejap tak jadi, kita makan kat luar je lah. Tapi jangan risau. Resepi ni jadi insya-Allah. Memang jadi. Jadi saya pasal saya buat live. So kalau saya masak tak jadi pun tak jadilah. pasal kita bukan recording kalau recording tu boleh kita sembunyi-sembunyi sikitlah. Ini kan live. Kita tengok macam mana saya masak. Yang itu pun. Ni dah macam orang kahwin tu kan, apa tu pengantin pegang tu. Hand bouquet. Okay, ni saya nak tunjuk daun kemangi. Okay, this is daun kemangi lah. Sebab ramai yang tak tahu daun kemangi ni. Saya pun tertanya juga tadi daun kemangi ni apa. Inilah dia. Dia bau memang, dia sedap ya. Dia memang ulam Dia memang ulam. Dia Thai basil. Dia lebih kuat macam daun selasih kita. Cuma daun selasih kita keras. Dia lembut sikit. Bau dia kuat sikit daripada daun selasih kita ya. Okay. So siap dah resipi kita, menu kita tengah hari ni. Set nasi ayam penyet. Penuh ha. Bukan main penuh lagi. Kak Zaidah pun berpeluh-peluh ha. Nak menyiapkan nasi ayam penyet. Baru nasi ayam penyet ni. Tapi tak susah sebenarnya. Cuma kalau you tak nak buat kremes tak apa. Cuma kremes ni tak ramai yang tahu buat ya. Ini pupuk dia ni. Ya, tak ramai yang tahu buat ya. Tu nampak tu cantiknya ya. Okey, sorry Saya garanti sedap. Siapa yang pernah makan di restoran saya dulu dia tahu ya. Cuma di restoran dekat saya dah dulu saya tak buat kremes. Saya tak buat ni pupuk ni. Tapi sambalnya yang lain tu semua samalah. Bukan senang Kak Zaidah sharekan resepi ikhlas untuk you all. Okey. Berpeluh-peluh pun sampai berpeluh-peluh Kak Zaidah. Tapi tak apalah saya you all bahagia. You bahagia, Kak Zaidah kat sini pun bahagia berlipat-lipat kali ganda. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalau you all dah buat nanti please tag Kak Zaidah so that I nak hari-hari Kak Zaidah dapat good news so at least make my day happy, kata orang tu happy lah ya. Bila I baca malam-malam nak tidur tu baca jadi bini buat lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita rasa happy so juga ya. Resepi ialah resepi ni memang menjadi ya. InsyaAllah menjadi, don't worry. Kalau you rasa kurang apa, you nak tambah, tambah. Cuma kalau macam adunan kremes ni tak payah tambah-tambah, tak payah otter lah. Dia memang dah jadi cantik. Baik, dia punya dia punya kecairan dia tadi dia memang cair So you jangan takut pula. Kalau you pergi tambah tepung kan nanti dia jadi lain. Dia memang cair. Okay, so ni Lu Hadi. Kalau Kak Zaidah ingat lagi ni, dia apa reminiscing ni. Salam Kak Zaidah. Saya juga dari Bandar Baru Uda JB. Saya Lui satu sekolah Seta JB dengan Kak Zaidah. Kak Zaidah memang pakar masak dari dulu lagi. Thank you tunjuk ajarnya. Hai long time kata orang tu long lost friend. Okey, Cik Nur Teh Mah tanya, kremis tu dihancurkan jadi serbuk atau biar campur sahaja? Dia biar macam ni dia macam keropok. Jangan hancurkan, hancurkan nanti dah tak sedap pula. Dia macam keropok macam ni Dia ada pecah-pecah sikit, so itu yang sedap nanti bila you makan.
Kalau you hancur dan you disebut, tak sedap pula kan? Nurul Fahdi akan cakap, Zahidah Embella, salam dari Putrajaya. Hai, orang Putrajaya. Alhamdulillah, Bella dah sihat. Alhamdulillah, thank you. Doakan Bella, terima kasih banyak-banyak. Wah, nanti sayangnya saya terlambat join. Tak apa, apa, you boleh scroll balik. Nanti tengok balik live kita banyak. Ni. Ya. Dah lama sangat kita ni. Dah berdua sekarang ni. Instagram tadi pun kita dah habis satu jam. Kita dah share balik. Sebab bila masak benda-benda macam ni, kita tak boleh masak. Sebab saya buat live. Kalau saya recording, mungkin kita boleh cut-cut mana yang tak perlulah ya. So kita bila kita buat live ni, so akan makan masa sikit lah. Harap perempuan jangan marah ya. Dan ada Kak Zahidah terbaca semalam. Kita actually bila kita buat live macam ni, kita tak boleh nak beritahu resepinya. Kita tak, masa kita buat live, kita tak boleh type lagi resepinya. Jadi untuk nak memudahkan puan-puan, kita buat satu lagi posting video 1 minute video. Luluskan. So kita kena buat 1 minute video. So bila dalam masa 1 minute video, kalau resepinya panjang, memanglah macam kartun. Nah, saya masak memang macam kartun. Ada yang tak puas hati ya. Memang rasanya tak puas hati. Saja buat kartun supaya you tak faham. Tidak. Itu yang sebenarnya the second one yang kita nak bagi you resepi. Resepi bertulis kita bagi, tapi saja-saja nak bagi resepi tak bolehlah pula. So kita kena tunjuk 1 minute video. So harap perempuan faham ya. Sebab semalam saya ada terbaca yang tak faham, dia marahlah, dia kata kalau dah macam tu tak payahlah tunjuk. Bukan kita niat nak tunjuk you macam kartun tu, tidak. Cuma kita nak bagi you resepi berserta dengan cara. Kalau you dah dapat resepi dia dari situ, you boleh refer balik tu kita punya live video. Sebab live video ni lama kan. Mungkin perempuan ada yang boleh tengok, ada yang tak boleh. Jadi tu yang kita buat 1 minute video. Kita dah buat 2-3 kali dah. Kita buat. Satu live, satu 1 minute video, satu lagi gambar dan resepi. Tiga kita buat untuk perempuan. Untuk reminder resepi lagi kita bagi. Harap perempuan live, berpuas hati. Objektif live dan purpose live ni adalah untuk kita berkomunikasi antara satu sama lain. Dan kita share resepi. Sebab setiap kali kita bermula dengan resepi ni, kita mulakan resepi ni, kita memang share resepi dan Kak Zahidah informkan resepi daripada awal. Dan kita mulakan daripada scratch hingga sampai habis ni, okay? Sebab ada yang bukan tak faham kita tak sharekan resepi, boleh. Memang kita share. Tapi lepas ni kita akan sharekan lagi dan kita remind lagi. Kita buat 3 kali tau. Kak Zahidah buat 3 kali. Satu live macam ni. Satu lagi kita buat 1 minute video yang ada resepi. Tapi memang macam kartun sikit lah. Dan satu lagi kita bagi gambar dan resepi. Saya bagi perempuan 3 choice for you to see. So for those yang tengok kita punya live tu, yang kata saya buat macam kartun merapik lah, tak payah buat kalau macam kartun. Bukan kita sengaja nak buat macam tu. Kesian Kak Zahidah, tambah ni tau. Tengok ni, perlu-perlu ni saya, nak bagi you manfaat resepi. Tu nampak tu. Masya Allah. Okay, kita ya, kat sini kita buat sebaik yang mungkin untuk baik, you all. Okay, terima kasih. Anyway, tanpa you apa tak ada kita lah, kat sini. Betul. Anyway, kita announcement kita ada channel di YouTube dah. Okay, so siapa yang ada masalah di mana 1 minit video terlampau laju. Lepas ni kita akan, sebab YouTube panjang sikit. Okay, so nanti kita akan upload the best video for. So nanti kita akan, so siapa yang ada YouTube tu, minta tolong subscribe. Okay, subscribe. Type Simply Sugar. Ni Simply Sugar dekat tau. Selalunya jauh Simply Sugar kan. Tapi di YouTube Simply Sugar one word, Baking Studio. Okay, alright, insyaAllah jumpalah kita. Alright, buat masa ni kita masih uploadkan lagi kita punya 1 minute video. Tapi insyaAllah kita akan improve lagi dan kita akan buat lagi video yang panjang sikit dan yang slow sikit. Sebab macam ni, saya pun tak setuju tengok saya buat macam. Sebab live macam ni, kita buat video, kita buat video. Live video ni pun lebih daripada 1 jam. Jadi kita cuba short kan, memang dia memang laju sikit. Laju, sebab, daripada 1 jam, 2 jam pun nak dijadikan 1 minit, memanglah. Sebab live kita ni pun dah macam ada yang tak dah faham ya, ada yang tak faham. Dia kata minta kenapa saya sengaja buat macam kartun supaya orang tak faham. No, no, it's not that. Minta maaf banyak-banyak ya. Okay, apa, kita sama-sama kita sharing, okay? Ada masalah, kita akan cuba improve lagi. Improve lagi dan terbaik untuk you all, okay? Dan terbaik juga untuk kita, alright? Okay, so alhamdulillah dah selesai kita punya resepi hari ni. Nasi ayam penyet, okay?
Harap siapa yang request tu, puas hati. Ramai juga yang request ni lah daripada 2 minggu lepas. Message saya pun ada ya, minta saya panjangkan nasib ayam punya ni. Terima kasih banyak-banyak for tuning in today. Okay, again saya nak remind kita punya live hari Isnin hingga hari Khamis pukul 12:30 tengah hari. Okay, so again siapa yang ada YouTube tu minta tolong subscribe. Subscribe sekarang, okay? Di Simply Sugar Baking Studio. So Simply Sugar tu one word, okay? Simply Sugar Baking Studio. Jumpalah kita insyaAllah, okay? Okay. Alright, insyaAllah kita jumpa esok. Kita cincat lagi esok dengan resepi baru. Dan nak minta janganlah request benda cukup susah. Kita akan cuba yang terbaik yang mungkin. Macam ni hal susah ni Kak Zahidah. Kak Zahidah kemari dengar macam senang. Bila yang ada request, saya tak senang hati. Nak bagi ke tak, nak buat ke tak. Tapi lain saya buat macam ni. Kalau kabut sikit ya. Yeah, okay. Okay, so harap you all berpuas hati. For those yang dah request for this, Kak Zahidah harap-harap ya, you berpuas hati dapat resipi ni. Dapat bermanfaat daripada resipi yang Kak Zahidah share hari ni. Cuba okay. Jangan tak cuba ya. Yes. Nasi dia macam nasi biasa je nasi putih. Okay, so kita okay, akan jumpa lagi esok insyaAllah. InsyaAllah kita jumpa esok dengan menu lain ya. Panjang jodoh kita jumpa lagi esok. Okay, so simpan lah. Kalau ada soalan lagi simpan untuk esok. Tak sempat lagi. Hari ni dah panjang dah live kita ni. Okay. Okay. Alright, bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum.